Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kelana. Semoga kita semua dalam kondisi sehat. Baiklah Sobat Kelana, dapat sama-sama kita lihat saat ini kami lagi berjalan dalam suatu perkampungan. Sebagai informasi pada Sobat Kelana, dalam beberapa tahun belakangan, kampung ini selalu mendapat prestasi, baik itu di kalangan Provinsi Sumatera Barat maupun tingkat nasional. Di manakah kampung ini dan kenapa kampung ini diberikan penghargaan? Mari kita simak perjalanan kami di dalam perkampungan ini. Salam Kelana. Oke Sobat Kelana, kita sekarang menuju ke perkampungan Serbo. Silakan lihat view-nya. Dinas Seribu Gonjong yang berada di Kecamatan Gunung Mas. Sudah nampak gonjong-gonjong di 30 rumah yang berada di sini. 30 rumah gadang. Ya, betul sekali. Ini adalah Kampung Wisata Seribu Gonjong atau Kampung Sarugo yang beralamat di Jorong Sungai Dadok, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Mas, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Dan Kampung Sarugo ini diresmikan pada akhir bulan Agustus tahun 2019, tepatnya tanggal 31 Agustus 2019. Dan mari kita simak penjelasan dari salah seorang reporter atau wartawan yang ada di 250 Kota. Ramau, silakan. 30 rumah adat yang berada di Jorong Dodok, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Emas, Kabupaten 50 Kota ini. Jadi di sini dulu Menteri Pariwisata Bapak Sandiaga Uno pernah kunjung di sini karena Kampung Sarugo ini masuk salah satu dari 50 desa wisata Indonesia. Jadi ketika itu beliau berkunjung ke sini dan melihat bahwa kampung ini sungguh luar biasa, terjaga nilai-nilai tradisi adatnya, budayanya, terbukti dengan rumah adat masih lestari, masih bagus, terawat, dan sangat indah sekali. Itu. Oke. Jadi pada tahun 2021 ini, Kampung Sarugo mendapat penghargaan sebagai 50 desa wisata terbaik dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia dan diresmikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yakninya Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, sebagaimana kita lihat dalam prasasti tanda tangan beliau. Dan pada tahun 2020, Kampung Sarugo juga masuk dalam Anugerah Pesona Indonesia atau API 2020. Dan kalau tidak salah, Kampung Sarugo Sungai Dadok ini mendapat peringkat juara 2. Oke Sobat Kelana, demikian video kami kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Silakan share ke seluruh dunia agar mengetahui kondisi Kampung Sarugo yang ada di 50 kota ini, tepatnya di Jorong Sungai Dadok. Dan pantaskah mendapat penghargaan? Silakan komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.